بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Alhamdulillah pada pagi yang ceria, yang bahagia 6 hari bulan Syawal 1439 bersamaan dengan 20 hari bulan Jun 2018 kita mula pelajaran kita dalam kitab At-Tafsir Al-Muharrar dengan terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Kita mula surah An-Nisa. Surah An-Nisa. Mula daripada ayat yang pertama. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surah yang kita baca ini, tengok dalam mukaddimah, surah ini diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Diturunkan di Madinah Munawwarah sebagaimana kata di Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, wa ma nazalat suratul baqarah wan nisa illa wa ana indahu. Aisyah kata tidak turunnya surah Baqarah dan surah An-Nisa ni, aku sudah berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dia sudah duduk di rumah Nabi. Jadi kata di para ulama sirah mengatakan tidak ada khilaf bahawa Nabi kita kahwin dengan Aisyah dan dia duduk bersama sewaktu di Al-Madinah Munawwarah. Maka kerana itulah para qurra mengatakan, ijma' mengatakan surah An-Nisa ini diturunkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita kena ingatlah, bila kata turun Madinah artinya surah ini selepas daripada hijrah. Kerana berbeza surah belum hijrah dengan selepas hijrah, berbeza dari sudut isi kandungan dia. Lepas hijrah banyak ayat-ayat hukum, sebelum hijrah banyak tentang akidah, tasbitul aqaid. Dinamakan surah ini dengan nama surah An-Nisa. Apa makna Nisa? Perihal wanita. Sebab apa? Ini menarik ni. Kenapa dinamakan surah An-Nisa? Kerana banyak sekali hukum-hukum mengenai kaum wanita disebutkan di dalamnya. Hukum wanita disebut dalamnya. Kata Syekh Ibn Ashur dalam tafsir dia, dia kata apa? Dinamakan surah ini idafah kepada An-Nisa, para wanita, perempuan, kerana Allah Ta'ala mula ayat yang pertama yang kita baca ni dimulai dengan hukum silatul rahim. Hukum silatul rahim kemudian diikuti dengan ayat yang berkaitan dengan wanita, di antaranya perkahwinan, kedudukan anak-anak perempuan, dan diakhiri dengan hukum-hukum yang berkait dengan wanita. Juga sebab yang kedua dinamakan wanita, dinamakan dengan surah An-Nisa juga litakarrur ismun nisa fiha, kerana banyak berulang-ulang kali wanita An-Nisa itu disebut, sama ada secara mufrad ataupun secara idafah. Dan sebagaimana kata para ulama, maklum
apabila banyak kali diulang benda tu dalam dalam ini, maka menjadi sebab kepada dinamakan dia, dinamai akan dia. Ini disebut oleh Imam Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan dan lain-lain ulama tafsir. Daripada Ma'dan bin Abi Talha Al-Ya'muri qala, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum berkhutbah pada hari Jumaat. Ini banyak cerita kita mukaddimah ni, tuan-tuan boleh dengar dan boleh tanda. Fazakara Nabi Allah, maka dalam khutbah itu dia sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebut Abu Bakar. Kemudian dia berkata, inni la ad'u ba'di syai'an ahamma minal kalalah. Dia kata, aku tak akan tinggal selepas daripada aku tak ada ni satu isu yang penting, iaitu isu al-kalalah. Al-kalalah ni maknanya orang yang mati yang tidak ada, tak ada keluarga. Itu dia panggil kalalah, keluarga dekatnya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi kita cocok di dada, dengan tarik dia ke dada Umar. Wa ma aghlazali fi syai. Fa qala ya Umar, ala takfika ayatus saif. Ah, dengar ni. Para pelajar kena ambil perhatian. Memadailah tentang al-kalalah ini dengan ayat as-saif, mana ayat yang turun pada musim panas, yang disebut di akhir surah An-Nisa, iaitulah qauluhu ta'ala, yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi ayat ini, ayat al-kalalah ini turun pada musim panas, lebih jelas daripada ayat di awal surah An-Nisa yang turun pada musim sejuk. Itu cerita. Allahu Akbar. Qala wa inni in a'ish aqdi biha fiha biqadiyatin. Dia kata, kalau aku hidup lagi, aku akan jatuhkan hukuman dengan dia ini. Yaqdi biha man yakra'ul Quran wa man la yakra'ul Quran. Orang yang baca Quran pun boleh bagi jawapan, yang tak baca Quran pun boleh jawab. Apa namanya, jelas sangat. Kemudian kita pergi kepada fadail as-surah, kelebihan surah ni, surah An-Nisa. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar. Nabi duduk atas mimbar, dia kata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra 'alayya al-Quran." Ibnu Mas'ud, baca ayat Quran ke aku. Faqultu ya Rasulullah, Ibnu Mas'ud kata, "Hai Rasulullah, kaifa aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil?" Macam mana saya nak baca kepada tuan sedangkan Quran itu diturunkan kepada tuan? Qal inni ashtahi an asma'hu min ghairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ya Abdullah, aku suka dengar orang lain baca. Kita kadang-kadang suka kan dengar syekh tu, syekh ni baca Quran. Faqara'tu 'alayhi suratan nisa, aku membaca surah An-Nisa. Hatta sehinggalah sampai kepada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna Allah haditsa. Bila sampai sini, rafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku, ataupun ada orang yang cuik aku, ada orang cuik aku, aku angkat kepala. Fa nazartu ilaihi, aku tengok pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraitu ainaihi tasil. Tengok-tengok mata Nabi basah sedang menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis dengan awal surah An-Nisa. Kelebihan yang kedua hadis ini, hadis Abdullah Mas'ud ni, rawahul Bukhari wa Muslim. Kelebihan yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu anha, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akhadha as-sab'al awal min al-Quran fa huwa habrun. Tanda tuan-tuan, siapa dia ambil, belajar, amal, tadabbur, faham dan amal 7 surah yang terawal daripada Quran,
7 surah daripada awal daripada Quran, iaitulah bermula daripada Al-Baqarah sampai kepada surah At-Taubah. Tanda surah ayat yang panjang dia panggil As-Sab'at Tiwal, maknanya 7 surah yang panjang-panjang. Daripada mana? Daripada Al-Baqarah sampai kepada surah Al-Taubah. Fahuwa habrun, maka orang itu dikira ulama. Oh, siapa dia nak memahami agama ni, hukum hakam, baca, teliti, faham, amal 7 surah panjang yang terawal. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad. Yang ketiga, an Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam utitu makanat Taurah as-sab'at tiwal. Dia kata aku telah diberi oleh Allah Taala ganti ataupun badil daripada kitab Taurat itu. Dalam kitab Taurat itu ada 7 surah yang panjang di awal Al-Quran. Tadi surah yang sama juga rawahu Imam Ahmad. Hadis yang keempat daripada Abdullah Mas'ud, dia kata dengar ni, kalau yang ada pen boleh tanda. Inna fin nisa'i la khamsa ayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam surah An-Nisa ada 5 ayat. 5 ayat ma yasuruni bihinna dunya wa ma fiha, sangat-sangat menyukakan aku mengatasi daripada aku miliki dunia dan isi kandungannya. Masya-Allah. Wa qad alimtu anna al-ulama idza marru biha ya'rifunaha. Kata Ibn Mas'ud, para ulama kalau baca ayat ni mereka akan tahu. Yang pertama tanda ayat 31, yang kedua ayat 40, yang ketiga ayat 48, yang keempat ayat 64, yang kelima ayat 110 daripada surah An-Nisa. Jadi ayat ini dikata 5 ayat ini, kata Ibn Mas'ud, sangat mengembirakan saya, lebih baik daripada saya memiliki dunia dan isi kandungan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, tuan-tuan ambil nombor ayat dulu, kemudian kita cek balik. Tanda ayat tadi semula, ayat 31, ayat 40, 48, 64, 110. Kita ambil satu je contoh, iaitulah ayat in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sekiranya kamu meninggalkan, menjauhi dosa-dosa yang besar yang dilarang daripada kamu, nescaya Allah Taala akan hapuskan dosa-dosa hok kecil. Itu syarat. Tapi kalau mari hok besar pun buat, hok kecil mari juga. Dia ngikut sekali. Nauzubillah lah. Kelebihan yang kelima, hadis 5 ayat ini diriwayat oleh Sa'id ibn Mansur. Kemudian hadis yang kelima, kelebihan yang kelima, an Huzaifah bin al-Yaman. Huzaifah kata apa? Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin. Aku pergi solat malam, ikut Nabi solat malam pada satu malam. Faftaha al-Baqarah. Nabi kita mula dengan surah Al-Baqarah. Aku kata duk mikir dalam hati aku, insya-Allah Nabi akan rokok pada ayat yang ke-100. Tak. Terus Nabi kita semaya satu rakaat. Nak boleh jadi habis Baqarah ni Nabi rokok. Tak rokok juga. Terus Nabi kita sambung sampai ke surah An-Nisa. Faqara kabatul Ali Imran yaqra'u mutarassilan. Dahlah Nabi kita baca secara perlahan-lahan, tidak kata gopoh, tidak. Masya-Allah, tabarakallah. Hadis ini dalam Muslim. Baik, kita pergi kepada intisari kandungan surah. Intisari kandungan surah dalam tafsir Al-Muharrar ini ada 15, ada 13 kelebihan. Tengok dalam mukaddimah surah An-Nisa dalam tafsir kita tu. Intisari kandungan mukaddimah pimpinan dan
menerangkan hukum berkahwin lebih dari satu. Ah, orang nak kahwin ramai macam mana hukum tentang mas kahwin, perintah supaya bergaul dengan isteri dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru menceraikannya jika timbul perasaan benci terhadapnya, larangan mengambil balik harta benda yang telah diberikan kepada isteri setelah ia diceraikan. Kaum perempuan juga seperti kaum lelaki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Sebabnya kaum lelaki menjadi pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap perempuan. Sifat isteri yang salihah, cara melayani isteri yang nusyuz, yang derhaka, lantikan orang tengah semasa berlaku perselisihan di antara suami isteri untuk didamaikan. Ditegaskan pula bahawa orang-orang yang makan harta anak-anak yatim dengan cara yang salah, samalah seperti mereka menelan api dan mereka akan beroleh azab seksa kelak. Allahu Akbar. Di antara isu yang besar dibincang dalam surah ini, pembahagian harta pusaka. Dalam surah ini diterangkan dengan panjang lebar tentang orang-orang lelaki dan orang-orang perempuan yang berhak mendapat harta pusaka, dan tentang bahagian yang akan didapati oleh tiap-tiap seorang menurut cara yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menjalankan pembahagian harta pusaka bertentangan dengan hukum syarak diberi amaran yang sekeras-kerasnya bahawa mereka akan diseksa dalam neraka, wal'iyazubillah. Dalam surah ini juga diingatkan bahawa apa jua kebaikan yang engkau dapati maka ia adalah dari Allah, dan apa jua bencana yang menimpamu adalah dari kesalahan diri kamu sendiri. Maknanya kita tak boleh nak sandarkan kesalahan itu kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun semua perbuatan kita, apa yang terjadi itu dengan kehendak Allah. Ini dia sudut dari sudut adabnya, peraturannya. Yang baik itu kita daripada Allah, yang tak baik itu daripada kita. Itu dari sudut kita beradab dengan Allah Azza wa Jalla. Menurut huraian ahli tafsir, ayat ini dengan jelas menyatakan bahawa peraturan dan undang-undang alam sentiasa menuju ke arah kebaikan oleh kerana manusia telah diberikan akal fikiran dan tenaga untuk berusaha dan berikhtiar. Maka nyatalah kalau ia ditimpa suatu perkara yang buruk, maka hal itu ialah disebabkan oleh tidak sempurnanya ikhtiar dan usahanya sendiri. Selain dari itu, surah An-Nisa ini dipenuhi dengan hukum-hukum yang diwahyu, yang diwajibkan kepada orang-orang Islam menjalankannya untuk menguruskan soal-soal hidup dan untuk menegakkan taraf mereka sebagai satu umat dalam negara yang merdeka dan berdaulat, dan juga supaya mereka berlengkap sedia pada bila-bila masa untuk menentang sebarang pengkhianatan atau sebarang serangan bersenjata dari pihak musuh. Ini kita ambil mukaddimah surah An-Nisa. Kemudian kita pergi kepada ayat. Tengok ayat yang kita baca tadi. Surah An-Nisa iaitulah surah yang keempat. Tanda surah An-Nisa surah yang keempat diturunkan Madinah. Berapa ayat dia? 176 ayat. 176 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Setiap ayat yang kita baca tu ada poin yang tersendiri yang perlu diperjelaskan. Kita ambil terjemahan secara umum dulu untuk kita mengetahui apa yang ada dalam ayat yang pertama ini. Ya ayuhan nas,
wahai sekalian manusia. Allah SWT mula ayat ini dengan ya ayuhan nas. Yang kemudian seruan kepada bertakwa. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kita? Yang telah menjadikan kamu. Bermula daripada diri yang satu, iaitulah Adam AS, dan menjadikannya daripada Adam itu pasangannya, isterinya Hawa. Nah, sebut molek Hawa. Setengah orang kapur ni, orang Melayu ni kata Tok Hawa. Nah, Tok Somi, Tok Hawa ni. Pasal itulah kalau hari ni ada orang tanya, dia kata, ustaz, saya dapat anak perempuan, minta nama satu, kita beri nama Hawa. Ai tak selio nak buat nama. Pasal orang panggil Tok Hawa, tak sampai. Kalau kata Hawa, comel juga, kan? Kena sebut biar baik-baik sebutan tu. Dan yang membiarkan dari keduanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya. Dan peliharalah hubungan silaturrahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, mengawas kamu. Jadi ayat ini mengajar kepada kita beberapa perkara. Allah SWT mula pembukaan ayat ini, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Bila kata manusia, maka dia merangkumi semua, laki-lakinya, perempuannya, kanak-kanaknya, dewasanya, asalkan dia itu manusia. Orang. Nah, jami orang pun orang hutan tak masuk. Tak. Sebab dia tidak manusia. Walaupun orang panggil dia orang. Orang hutan, orang panggil orang juga, orang hutan. Tak. Tapi tak masuk. Maka ittaqu rabbakum. Tuan-tuan tanda, kenapa Allah Ta'ala mula dengan ittaqu rabbakum? Hendaklah kamu takut, bertakwa kepada Tuhan kamu. Sebabnya, munasabahnya ayat ini dimulakan dengan seperti ini. Kerana dalam surah An-Nisa ini sangat banyak mengandungi hukum-hukum, taklif, keberatan syarak yang mesti dipatuhi dan diakur. Yang kita kena akur, kita kena patuh, kita kena ikut, banyak dalam ayat ini arahan-arahan. Maka Allah Ta'ala mula, hei manusia, ittaqullah. Di antaranya Allah Ta'ala mulai ayat yang awal surah ini, at-ta'atuf 'alal aulad wan nisa wal aitam. Tengok ayat yang kedua yang kita akan sambung dalam siri yang kedua nanti, iaitulah Allah Ta'ala suruh kita berlemah lembut, kesihan belas, kasih sayang kepada anak-anak, kaum wanita dan anak-anak yatim. Hendaklah kita kasih sayang dan kita sampaikan hak-hak mereka dan menjaga harta-harta mereka. Dan akhir sekali, di akhir surah ini dengan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Maknanya, bila orang bertanya Nabi, maka Allah Ta'ala jawab, aku yang akan beri jawapan kepada kamu tentang orang yang mati yang tidak ada keluarga dekat. Dan di tengah-tengah surah pula, banyak lagi anwa' hukum hakam, iaitulah arahan supaya bertaharah, salat, berperan dengan orang kafir yang menentang Islam. Oleh kerana semua arahan-arahan ini berat dalam hati manusia, syaqah ala nufus, berat untuk menerima, tapi nak terima, maka Allah Subhanahu wa taala beri awal lagi, ittaqu rabbakum. Hei manusia, takut pada Allah azza wajalla. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah kepada Allah azza wajalla. Dengan cara mana? Dengan cara mengikuti arahan dan meninggalkan segala larangan. Maka Allah Subhanahu wa taala, bila dia suruh kita bertakwa, suruh kita takut ke dia, suruh kita dengar kata, maka Allah nyatakan siapakah Rab
Rabbakum. Tengok ayat. Rabb di sini diterjemah dengan nama Tuhan kamu. Kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah dulu. Rabb. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb itu dia panggil Ar-Rububiyatu. Allah Ta'ala yang menjadi Tuan pemilik kepada alam. Rabb maknanya pencipta, pemilik pada alam ini. Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Siapa dia diri itu? Iaitulah tok kita Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dia daripada tanah. Wa khalaqa minha zaujaha, dan daripada Adam juga Allah Ta'ala ciptakan isteri dia Hawa. Sebagaimana dalam ayat Al-Araf, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zaujaha liyaskuna ilaiha. Allah kata aku ciptakan kamu daripada diri yang satu, kemudian daripada diri itulah diciptakan isteri dia, liyaskuna ilaiha, supaya kamu tenang balik kepada isteri kamu. Di dalam bab kehidupan suami isteri ini, insyaAllah kita akan bincang dalam ayat-ayat yang akan datang. Dan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa. Dengar ni para jemaah sekalian, Nabi kata istausu bin nisa adalah kamu berpesan jaga molek orang-orang perempuan. Suami jaga isteri molek-molek. Ayah, bapa jaga anak-anak perempuan baik-baik. Adik-beradik pun jaga adik-beradik. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Kerana orang perempuan itu dijadikan daripada tulang rusuk. Dan tulang rusuk kita ni yang paling bengkok sekali, a'laha, yang paling tinggi, atas sekali itu paling bengkok. Fa in zahabta tuqimuhu kasarta. Kalau mugi nak betul tulang rusuk ni patah. Kalau kamu biarkan begitu, maka dia terus dengan bengkok dia tu. Fastausu bin nisa'i khaira. Sekali lagi Nabi kita ulang, aku pesan kepada kamu, jagalah orang perempuan tu dengan baik-baik, jangan buat berkeras kasar dengan dia. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Qala An-Nawawi. Ini masalah kita hari ini. Saya waktu ana buat kajian tesis risalah master dulu, panjang kita bahas tentang adakah Allah Ta'ala ambil tulang rusuk Adam tu perak tarik dijadikan Hawa, ataupun bagaimana. Jadi ada ulama-ulama dia dulu, dia kira hak luar ya. Ulama al-tashrih, pakar-pakar bedah hari ni, dia buka semua dada ni, dia boleh tahu satu, dua, tiga, ada cukup tak cukup, jawabnya sama ya. Jadi apakah maksudnya, maksud orang perempuan itu ambil daripada tulang rusuk? Jadi kata Nawawi, wa fihi dalilun lima yaqulul fuqaha. Hadis ini menjadi dalil kepada sebahagian ulama fiqah bahawa Hawa diajari daripada tulang rusuk Adam. Dalilnya Allah Ta'ala sebut khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga telah menyatakan demikian. Ada juga yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala tak ada tulang rusuk, ada bilangan terusnya. Kena tahu, kita tanya doktor kita, ada beza ke bilangan tulang rusuk kanan dengan kiri? Tak ada beza. Waktu kita duk kaji dulu, tanya doktor, ada beza? Tak ada beza. Habis macam mana setengah kita kata ambil jadi tulang rusuk? Maknanya dia tidak ambil tulang itu bagi jadi orang, cuma ambil. Allah SWT sebut di sini bahawa kejadian wanita itu dia bengkok. Dengar ni muslimat, jangan marah. Ni Nabi sebut ni, maksudnya orang perempuan ni perangai dia mudah merajuk, mudah tu mudah ni. Jadi kalau kita nak suruh perempuan jadi laki-laki juga, maksudnya kita pergi benak betul tu lah rusuk tu, patahlah dia. Tak boleh. Tabiat dia, naluri dia macam tu. Jadi orang perempuan ni perlu kepada, kalau dia ada masalah, suami kena pergi pujuk dia, kena gaya dia.
Nampak tak dengar kata sangat tak? Ha, bagi hadiah banyak-banyak. Ni dak ni dengan orang perempuan pun dak kelahi juga. Allahu akbar. Jadi masalah. Jadi pasal itulah kita tengok banyaknya berlaku perbalahan, berlakunya perceraian, berlakunya apa ni keruntuhan rumah tangga hasil daripada suami bersikap tidak toleransi, nak gi betul tulang yang apa ni yang bengkok tu nak suruh jadi sama, lah dia akan runtuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Nabi kita salah cerita nak Allah Taala jadikan daripada tulang rusuk, wallahu alam macam mana. Kemudian tengok yang ketiga, wabassa min huma rijalan katsiran wa nisaa. Dan Allah Taala membiarkan, mana mengeluarkan manusia-manusia itu dari keduanya, Adam dengan Hawa, zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai, laki-laki dan perempuan yang ramai. Tengok awal surah lagi Allah Taala sebut nisa, perempuan. Jadi pasal itulah surah ini disebut nama wanita banyak berulang-ulang kali, maka munasabahlah surah ini dinamakan dengan surah An-Nisa, surah yang menjatuhkan hukum hakam tentang wanita. Kemudian Allah Taala peringatkan kita, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Allah kata apa? Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu minta dengan menyebut-nyebut nama dia. Jadi kita bila kita nak berdoa, kita nak apa, kita sebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu permintaan kita. Maka Allah Taala peringatkan juga, wal arham, dan peliharalah hubungan silaturahim. Jadi bila kita ni ada keluarga, kita nak kahwin dulu, mula-mula kahwin enggak ke tidak? Juru nikah kata apa? Uzawwijuka wa ankahtuka ala ma amarallahu bi. Tengok. Aku kahwinkan kamu, aku nikahkan kamu dengan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita nikah kahwin pun dengan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi bila dah jadi isteri suami isteri, maka kena ikutlah arahan Allah. Jangan waktu nak akad nikah je ikut arahan, lepas pada tak ikutlah. Nah, mau kena ikut arahan. Dan bila sudah ada suami isteri, maka dia akan ada siapa? Dia akan ada keturunan zuriat. Itulah yang dinamakan wal arham, dan hubungi silaturrahim. Silaturrahim ini sangat besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk dalam dosa besar mana-mana orang yang apa? Yang memutuskan silaturrahim. Yang memutuskan silaturrahim. Jadi para jemaah sekalian, di antara perkara yang kita kena tekankan dalam ayat ini ialah hubungan silaturrahim. Istilah ini perlu diperjelaskan. Beza di antara silaturrahim dengan ukhuwah. Kalau kata silaturrahim maknanya hubungan kekeluargaan di antara kita dengan dia. Ada pertalian. Orang panggil waris. Waris dekat ke waris jauh sikit. Adik-beradik, saudara, sepupu, itu waris. Ni siapa ni? Waris awak? Tak. Sahabat saya, kawan saya. Itu dia panggil ukhuwah. Jangan tukar. Setengah orang dia tukar belakang. Saya nak pergi rumah awak ni nak hubungi silaturrahim. Kata kita waris ke mana? Waris ke Nabi Adam dulu. Oh, tak kira lagi tu. Kalau kira tak ada kat kita ni waris belaka ni, kan? Ya, ni biar ada perbezaan. Maka Allah SWT bagi arahan dan amaran supaya jaga hubungan silaturrahim. Jadi para jemaah sekalian, kita kena ambillah arahan-arahan Allah Taala ini supaya kita jangan sekali-kali duduk apa ni selesa main dengan kawan-kawan tapi anak-anak kita putus hubungan lah. Hari-hari perayaan, hari cuti, ambil peluang pergi ziarah, pergi rapatkan hubungan. Sebab kita ni kalau lama-lama tak pergi, tak ingat lah. Tak usah kata apa anak-anak kita ni. Bila kita balik kampung,
dia tak kenal ada sepupu dia tu hak mana. Dia lebih kenal kawan-kawan dia, maka gini satu perbuatan yang tidak baik. Jadi di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini, salah satu daripada ayat dia panggil khutbatul hajah. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Kemudian di akhir ayat Allah kata apa? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kerana sungguhnya Allah Taala sentiasa memerhati, mengawas kamu. Allah Taala perhati, dia tengok apa yang kita buat. Jadi para jemaah sekalian, permulaan ayat ini banyak benda. Dua kali diulangi ittaqullah, ittaqullah. Ittaqu rabbakum, ittaqullah. Pasal apa? Peringatan awal. Hok baca surah ni, dalam surah ni sangat banyak hukum hakam yang akan kami huraikan. Sangat banyak hukum hakam yang kita akan perjelaskan. Dan di antara yang paling rapat, yang paling kuat ditekankan di sini, khas wal arham, iaitulah hubungan silaturrahim. Kita ambil beberapa faedah kesimpulan daripada ayat yang kita baca. Yang pertama sekali, hak Allah Ta'ala. Tengok, Tuhan kata ittaqu rabbakum, kemudian wal arham, wattaqullah wal arham. Maksudnya ayat ini menunjukkan bahawa hak Allah Ta'ala itu mendahului hak kaum keluarga. Dia kata, kenapa awak tak buat benda ni? Sedangkan Allah suruh, nak jaga kepentingan keluarga. Lah, kepentingan Allah Ta'ala itu utama, barulah mari kepentingan keluarga. Itu di sudut susunan. Yang kedua, iaitulah Allah SWT ajar kepada kita, kita ni kena kenal keturunan kita mari mana. Kita ni semua mari daripada Tok Adam. Adam mari daripada tanah, dan kita juga mari daripada tanah. Tak sedut bangga dengan keturunan, dengan pangkat, dengan kedudukan, sebab kita semua ni asalnya tanah. Dia kata hari ni mana kita mari daripada tanah? Hah? Mari mana kita hari ni? Mari daripada air mani. Betul? Betul. Kalau kita tengok masalah biologi, masalah poin ilmu ni, air mani tu mari mana? Mari daripada hasil daripada makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan tu mari mana? Makan daging mari daripada lembu. Makan ayam mari daripada ayam. Betul tak? Makan tu makan ni, akhir sekali lembu makan apa? Rumput. Rumput mari mana? Daripada tanah. Sudah-sudahnya orang panggil ayat shortcut, ayat ringkas, kita ni mari daripada tanah. Habis cerita. Ini dia panggil supaya kita tidak sombong, tidak bangga diri, tidak angkuh, tidak takabur, sebab itulah kejadian kita. Itulah kejadian ketiga. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala sebut khas wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Jadi Allah Ta'ala suruh sini taqwa, al arham ta'birun ajib, iaitulah ittaqu al arham artinya menjagalah, takutlah pada Allah Ta'ala dan jaga hak silaturrahim. Allah Ta'ala sebut khas. Bila disebut khas, maka terpaksalah kita kena buat satu penjagaan khas. Lepas pada Allah Ta'ala sebut tentang rahim, Allah kata innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Ta'ala kata, aku tengok belakang kamu buat. Membuat gapo kamu ayahmu? Kamu buat berapa kepada adik-adik kamu? Kamu buat apa kepada keturunan kamu? Jadi ini semua kita kena sedar, kita kena ingat, kita kena tahu, kita kena peka. Orang dalam bahasa sekarang dia panggil cakna kepada keluarga-keluarga kita yang terdekat. Jangan bermudah-mudah. Ada dah orang lain cara. Tak payahlah. Masing-masing, selagi bapa masih hidup, selagi keluarga kita masih ada, maka rapatkanlah hubungan, khidmatlah kepada mereka. Sebab manusia ni dia berjalan. Orang panggil waktu berpusing. Mula kita kecil, mak kita jaga kita. Kemudian kita sudah besar, mak kita tua. Betul tak? Kita kena jaga dia pula. Mak sudah tidak ada, kita pula tua, anak kita pula mari. Jadi manusia ni bertukar ganti,
Maka kalau manusia pincang di sini, kita hati-hati baik-baik. Apa sebagaimana kata di para ulama, kama tadinu tudan, bagaimana membuat kepada mak ayahmu, begitulah nanti anak-anak cucu akan buat pada kita. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang mengambil berat tentang kedudukan dan hubungan silaturahim sama-sama kita, insya-Allah, dan kita termasuk di kalangan orang-orang yang menjaga hak-hak yang telah ditunai, yang telah ditugaskan oleh Allah ke atas kita. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, insya-Allah kita akan sambung ayat yang kedua dan seterusnya di dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.